Keadaan Cibubur gimana? Saya juga ya, Bu. Kalau saya birunya aja lah. Bersama lah ya. Iya. Soalnya jadi mulai ramai lagi. Oke. Nanya yang biru deh, mana yang biru? Bapak yang biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama channel Nujarhara mengucapkan mohon maaf lahir batin. Dengan ini kami satu keluarga, di sana juga itu keluarga saya. Dan di saat ini saya atas nama keluarga mohon maaf lahir batin sebelumnya, dan juga saya mohon maaf kepada youtuber yang senior maupun yang pemula, mohon maaf lahir batin. Di waktu tahun lalu kita tidak bertemu dan tidak berjumpa lagi dengan salah satu kerabat kita, pemilik kita. Sekarang ini saatnya kita berdua-dua sudah menghabisi saat pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini akan hilang. Dan sekarang kita mengucapkan mohon maaf lahir batin ya. Oh ya, sekarang merayakan dia. Aplahin batin semua ya. Nah, itu sekarang saya mau bincang dengan salah satu Bapak Assalamualaikum. Nah, ini Bapak Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya-tanya kepada Bapak Sahikun. Mari datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana keadaan hari raya Idul Fitri yang 2022 ini? Ya, alhamdulillah tahun ini agak mending lah dari. Nih, kok enggak mau nyanyi datang ini? Seperti itu yang dulu. Belum penuhnya kayaknya nih. Iya. Mudah-mudahan tahun yang akan datang mudah-mudahan bisa lebih meriah lagi. Ya, amin, amin. Kita semua selalu diberi kesehatan ya. Ada kamera. Gimana situasi hari raya Idul Fitri akan lalu, Pak? Lebih ramai apa tidak? Ya, kalau tahun ini ya agak ramai dari tahun kemarin. Oh, benar-benar ya. Ada kemajuan lah. Karena udah menganggarkan itu dari pemerintah sendiri kan. Dan gimana istri ini katanya ngomong-ngomong dari Cibubur mau ke Romangun gitu. Aku mau warin masker Cibubur kemarin lah. Ya, biar bisa maju lagi. Gak banyak ini kan dari Cibubur. Keadaan Cibubur gimana? Saya juga ya, Bu. Kalau saya birunya aja lah. Bersama lah ya. Iya. Soalnya guys, hati-hati nih guys. Gak kayak lagi. Iya. Jadi mulai ramai lagi. Oke. Nanya yang biru deh, mana yang biru? Bapak yang biru. Ya udah, saya sudah berbincang dengan Haji Sodikun, Haji Sodikun ini dengan atas nama keluarga juga datang ke Romangun, dia dari Cibubur. Ya udah, sambil maaf saja. Sama-sama ya. Saya juga
Jadi semoga keluarga bisa ikut sukses dan selamat. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Maafin ya, ibu, maafin bu ya. Iya bu. Iya guys, sekarang ini sudah pada berdatangan yang mau lebaran di hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dari rumah ke rumah saling maaf memaafkan sesama saudara atau teman-teman yang sudah tidak bertemu dan tidak lebaran di waktu masih pandemi. Karena di tahun yang lalu, tahun 2020 sampai 2021, Hari Raya Idul Fitri sama sekali tidak bertemu, tapi bertemu juga terbatas karena masih menjaga jarak atau protokol sesama kerabat atau saudara yang terdekat. Jadinya sekarang pada tahun ini sudah masing-masing tetap menjaga protokol di Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini. Mudah-mudahan lebih ramai daripada tahun yang lalu. Jadinya mereka bergembira sekali di hari raya ini. Adalah hari kemenangan mereka yang sangat dinanti-nanti dengan momennya bermaaf-maafan di Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera usai ya guys, agar kita bisa bertemu kembali dan silaturahmi kembali dengan saudara kita dan teman-teman kita. Di Hari Raya Idul Fitri ini lebih baik di tahun yang lalu. Mudah-mudahan lebaran ini ramai lagi daripada lebaran yang akan datang. Itu saja guys dari saya. Saya atas nama keluarga besar Nurjalhara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke guys, kita lihat dulu ya guys lebaran di saya. Assalamualaikum Pak Rosad. Sekarang saya minta pendapat dengan Pak Rosad, gimana dengan tahun ini? Lebih ramai mana Pak Rosad? Ramai sekarang ya, mudah-mudahan. Gimana tahun ini ramai juga? Gimana keluarga sehat Pak Rosad? Alhamdulillah ya. Mohon apa yang dimaksud Pak Rosad ya? Oke Pak Rosad. Mau masuk tapi berantrian ya. Halo Pin, sampai sekarang ya. Nah, ya gimana keadaan sekarang pandemi? Ya, ini ramean ini. Ya, ramean ya. Meriah ya. Lebih meriah ya, dia besar kampungnya lalu ya. Ya, sepi. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita berjalan dulu ya. Siap. Dia keadaan sekarang. Oke. Oh iya. Pak Pin. Halo. Halo. Assalamualaikum. Mohon ya. Oke, terima kasih ya. Sekarang kita berjalan dulu ya. Sudah 2 tahun kita tidak bisa bertemu dan bisa berjumpa sesama kawan-kawan dan saudara. Inilah momennya sekarang kita maaf memaafkan. Popik Pak, iya. Popik, mohon maaf. Ini Popik dari mana sih? Dari Depok ya, datang ke sini ya.
Oh, keadaan Depok gimana, Pak Wi? Aman ya. Ramai juga enggak lebaran hari raya? Amin, amin ya. Ayo, Pak Wi, terima kasih ya. Oke. Okay. 1400 seperti ini. Ya, seperti apa nanti? Ya nanti ya, lebaran dulu ya, non channel kita nanti ya, Nurjal Hara, kan dulu ada ya, jangan, hah? Ada dong, nanti ya, oh ya, ya, oke, nggak apa-apa. Assalamualaikum, waduh, waalaikumsalam, ya mohon maaf lahir batin. Ya, oke. Amin. Masya Allah, Bang. Ini lagi di Amsterdam. Ini keluarga kita juga. Atas nama. Amin. Mohon maaf lahir batin ya. Tapi Pak Romli sekarang lebih ramai deh di tahun-tahun yang lalu ya. Lebih ramai, lebih asik, bebas corona. Amin. Amin, amin, amin. Hai, bebas segar. Amin, amin, amin. Oke, ya sih. Tetap jaga protokol. Ya dan oke. Dadah. Ya. Ganteng enggak ganteng, Wei? Dadah. Dadah. Ya, bentar. Hah? Enggak. Ini hari ini. Bukan ini ya. Maafin ya dia. Hei, Ma. Hei, batin ya. Ya ini guys, keluarga besar Nurjal Hara, mohon maaf lahir dan batin. Semoga pada sukses semuanya. Amin. Dan panjang umur. Amin. Dan dimurahkan rezeki. Amin. Oke. Okay. Gitu. Apalagi dia lahir banget. Sini jadi di sini ada keponakan kita semuanya. Di sini ada Hendri, ada Jawad, ada Ruri, ada Ima, ada Ubaidillah, dan ada Nurul, ada Juria, ada Luis, ada Ami. Nah, ini semuanya ponakan saya ada ya, guys ya. Belum bisa ngumpul. Sumpul lagi semua. Oke. Barisan. Ini juga, ini guys, ini dari jauh-jauh ya guys. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Pondok Gede, ada yang dari mana lagi nih? Akil Azizi dari Karawang. Oh iya ya, jadinya. Jadi guys, yang dari Karawang belum datang, terus yang dari Depok juga belum datang. Yang kita tunggu-tunggu ya, namanya Ajis dan Imron. Ini masih ada ya guys, keluarga besar kami dari Nurjal Hara. Ya ini segera akan kita lihat nanti di channel YouTube Nurjal Hara. Oke guys. Oke, mohon dukungannya ya, pondok-pondok kita semuanya. Sip. Dadah. Maaf lahir batin.